dari Anas bin Malik bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, sejak diciptakannya neraka sampai saat ini malaikat Mikail tidak pernah tersenyum walau sekalipun. Apa sebab? Karena takutnya kepada api neraka. Mengapa dia takut? Alasannya rasional, karena matanya melihat langsung. Kita tidak melihat. Kita hanya sekedar tahu dari Al-Quran, dari hadis, dari fatwa, dari ceramah, dari tausiah ulama. Tentulah pengetahuan yang lewat telinga tak sama efeknya dengan yang pengetahuan ditengok oleh mata langsung. Maka malaikat Mikail yang sampai pada derajat malaikat sekalipun takutnya bukan main, sampai tak dapat tersenyum sejak neraka diciptakan. Ada seorang laki-laki bernama Suhaib. Idza dzukiran naru taral naum. Begitu ungkapan yang disebutkan dalam tafsir At-Tustari, begitu juga yang dikutip oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Seorang pemuda bernama Suhaib berasal dari negeri Basrah yang ada di Irak. Lalu kemudian dia sangat hebat beribadah sampai malamnya pun tidak luput, tak digunakan sedikit pun untuk tidur. Lalu datanglah perempuan hamba sahayanya berkata kepada Suhaib, "Wahai tuanku Suhaib, mengapa engkau beribadah sepanjang malam? Apakah engkau tidak berfikir untuk besok akan bekerja beraktivitas?" Kata Suhaib, "Yang menyebabkan orang tidur itu adalah kantuk, sementara kantukku sudah hilang. Apa yang menyebabkan kantukmu hilang? Ketika aku membaca satu ayat bercerita tentang neraka, maka kantuknya hilang." Salah satu yang paling sulit untuk dihilangkan dalam diri adalah mengantuk. Bapak ibu yang mengalami mengantuk, apapun tak dapat menghilangkan kantuk. Kita basuh air ke wajah hanya dapat bertahan beberapa detik, habis itu kantuk datang lagi. Kita coba untuk memukulkan pipi dengan tangan, menampar keras, tetap juga kantuk tak hilang. Apapun tak dapat menghilangkan kantuk. Kantuk hanya dapat hilang dengan tidur. Tidurlah yang dapat mengusir kantuk. Tapi Suhaib tak begitu. Apa yang dapat mengusir kantuknya hilang? Ketika dia diperdengarkan ayat-ayat yang bercerita tentang neraka Allah, maka saat itu terbanglah mengantuknya, hilanglah tidurnya. Maka dia pun larut dalam ibadahnya, memohonkan ampunan supaya dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Mikail dapat menghilangkan nyamannya, tawanya, senyumnya. Kenapa? Karena matanya menengok neraka. Tapi Suhaib yang anak muda, mengapa si anak muda Suhaib bisa takut padahal dia tidak pernah melihat? Apa yang membuatnya takut? Tentulah hatinya takut. Mengapa hatinya takut? Hati Suhaib sama dengan hati kita, karena dia manusia, dia bukan malaikat, dia pula bukan sahabat Nabi, dia seorang yang biasa. Mengapa dia takut? Mengapa kita tidak? Lama saya berpikir ketika membaca riwayat tentang Suhaib, mengapa dia takut, mengapa kita tidak? Jawabannya saya temukan dalam ucapan Imam Sahal rahimahullah, dikutip oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata Imam Sahal, "La tajidul khawf hatta ta'kulal halal." Engkau tak akan menemukan rasa takut dalam hati sampai engkau memakan makanan yang halal. Oleh sebab itu, mengapa rasa takut tak datang? Salah satu sebabnya adalah haram ataupun syubhat. Bukan sekedar haram, yang syubhat pun menghilangkan rasa takut dari dalam hati. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu sebab lain mengapa rasa takut tak datang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tuksirid dhahik," jangan kau banyak ketawa. "Fa inna kasratad dhahik tumitul qulub," karena banyak ketawa mematikan hati. Di mana datang rasa takut? Dari dalam hati. Dari hati memancar ke mata, memancar ke telinga, memancar ke tangan, memancar ke akal, memancar ke seluruh anggota tubuh. Kalau sudah hati tak takut, maka jiwa, diri, badan pun tidak ikut takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa takut hilang? Karena terlalu banyak tertawa. Oleh sebab itu, kalaulah orang zaman ini tak lagi takut ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ketika dibacakan ayat tentang azab,
tidak datang rasa takutnya, boleh terjadi dua hal. Yang pertama disebutkan oleh Imam Sahal rahimahullah, karena banyak memakan makanan yang haram dan syubhat. Yang kedua, karena terlalu banyak tertawa.